Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Maro. Selamat malam. Apa kabar, Maro? Kabar baik. Nak kaji forum kita okey. Setakat ni okey. Dekat mana tu, Maro? Tempat biasa tapi okay. Tempat biasa. Tak ada kenapa. Tapi macam ada bunyi sikitlah, Maro. Dia macam ada bunyi. Ha? Ada bunyi. Ada macam ada bunyi Karen. Bunyi Karen lah. Telefon aku ke yang bunyi? Tak ada. Okey, okay. Marok. Anda peserta yang kedua. Baru kita okey. Okey. Kita harapkan kau dari pihak juri juga. Kita dapat info daripada pihak juri yang sedang mendengar ketika ini. Suara clear. Saya dengar okey lah. Atuk Kerry pun baru saja dengar okey. Suara dan tengok pada lampu pun okey. Cantik, tinggi. Apapun. Okay. Tak apa pun, Mak Rong. Apakah di antara kata-kata anda sebelum anda memulakan dengan lagu pilihan anda pada malam ni? Lagu apa, Mak Rong? Lagu Teratai yang dipulakan oleh Rafli Sarif. Oh, Teratai. Wow, Teratai. Jadi, apakah kata-kata haluan anda kepada rakan pendengar yang sedang mendengar ketika ini walau di mana mereka berada? Saya Mak Rong Kerol. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar. Yang mendengar ataupun yang tak mendengar, yang penting ada pertandingan, menang kalah itu semuanya ada pertandingan. You are the best. Itu dia kata-kata semangat daripada Mak Rokero. Lady Boss sudah bersedia? Saya Lady Boss sudah bersedia. Saya dah sedia dah. Okey, kepada Mak Rok, anda sudah bersedia, Mak Rok? Okey, saya dah bersedia. Okey, dengan kiraan 4, 3, 2, 1, mula. Oh, teratai bunga indah, engkaulah pujaan hatiku. Telah lama aku rindukan, wahai teratai bunga indah. Sungguh cantik paras wajahmu, sinar matamu bagaikan surya pagi. Setiap insan selalu terpikat memandangmu, teratai bunga indah. Ku tak menyangka, wahai teratai ku sayang, badai taufan datang menghembus dirimu. Kau pun terkulai dan menundurlah layu, tak berseri lagi. Oh, tolong lindungilah ia agar ku dapat bersamanya lagi. Ku inginkan terataiku sayang berseri seperti semula. Ku tak menyangka, wahai teratai ku sayang, badai taufan datang menghembus dirimu. Kau ku terkulai dan menundurlah layu, tak berseri lagi. Oh, tolong lindungilah ia agar ku dapat bersamanya lagi. Ku inginkan rataiku sayang berseri seperti semula. Teratai
Say. Wah, itu dia. Suara jelas ya, daripada pihak juri mengatakan suara Mat Rock jelas kedengaran. Jadi maknanya dua peserta kita telah pun melepasi orang kata nyanyian beliau di dalam kumpulan A yang telah berjaya ya. Dan terima kasih kepada Mat Rock ya telah menyumbangkan suara. Tak ada orang kiri kanan tadi Mat Rock eh. Tak ada dia berdua. Semak lah. Dekat belakang-belakang. Dekat belakang-belakang yang kodai-kodai tak ada orang ni kan. Oh, bayi Marok. Nanti kau ingat benda lain kan. Itu hari menyanyi kat tepi jalan. Orang pandai-pandai. Takkan nak masuk separah air pasal. Nak masuk separah air buat bodoh. Ya. Hari ni kita kena menyorok sikit tu. Harap-harap kau boleh lah ke seterusnya kan. Kalau ada pengorbanan kau sama macam ni kau tak kan. Kita tak tahu kan. Ya, jadi dia. Dia tak ada siol lah dia menyorok tu. Yalah. Apa pun terima kasih Marok ya. Nanti apa pula budak ni tempat bola ni nyanyi orang kan. Nak katakan main TikTok tak ada nampak pun dia macam bukan video. Iyalah. Betul lah tu Mak Rok kan. InsyaAllah dah berakhir dah di dah lepas dah senjara kau kan. Yang bukan Mak Rok kan. Alhamdulillah. Kita tunggulah keputusan dia. Apa ni lepas ni boleh balik kan. Apa pun kelakar kau ni lucu. Apa pun terima kasih Mak Rok eh. Atau tak terfikir dia kalau colah kedai tu takut kereta peroner polis sambil kau menyanyi ni dia lalu. Itulah yang kita tu. Sekarang dia dah dia penjuri seorang. Kau bagi je lah. Kau bagi je dengar suara kita orang ni Mak Rok. Okay, sebagai yalah, bukti. Alhamdulillah okay. Selesai dah ya Mak Rok ya. Terima kasihlah banyak-banyak Tuan Tuan Terima kasih Terima kasih kepada Mak Rok.